Yang ini ada kebiasaannya ramai orang tanya. Yang pertama adalah yang pertama adalah bila waktu folia dan bila waktu meracun. Dua ni. Folia, mana folia lah, suplemen ataupun baju EB ataupun sebagainya lah. Jadi bila waktunya? Jadi bila waktunya adalah mengikut keadaan semasa. Okey, contohnya saya ambil folia dahulu. Folia saya, kalau pendapat peribadi saya lah, selama saya membuat fertigasi ataupun menanam-nanam pokok ni, saya lebih suka folia pada waktu malam. Kenapa waktu malam? Bukanlah sebab kerana waktu tu pokok boleh ambil. Mungkin boleh ambil sedikit tapi tak banyak. Sebab saya folia pada waktu malam adalah sebab bila kita sembuh waktu malam, kan, bila masuk waktu pagi tu nanti, kan, bila matahari dah naik, jadi liang stomata pokok tu dia dah terbuka. Bila terbuka, pokok terus ambil je. Terus ambil je, dah tak ada tunggu-tunggu dah. Jenis macam saya ni berat sikit nak bangun pagi ni. Bila nak bangun pagi ni, almaklum lah, memang terlepas sajalah kerja-kerja waktu pagi ni. Jadi saya sembuh pada waktu malam. Jadi bila waktu pagi, pokok matahari dah naik, liang stomata ni terus ambil je. Tapi kalau pada mereka tak ada masalah bangun pagi ke, memang rajin apa semua nak buat pada waktu pagi, tak ada masalah, boleh jalan je seterusnya spray folia pada waktu pagi. Terpulang pada korang folia apa, ikut apa yang direkomendkan oleh pekebun ataupun konsultan korang ataupun penjual produk tersebut. Jadi benda ni penting. Dia, kalau dia kata zuruh folia waktu pagi, pagilah. Kalau waktu petang, petang. Jadi ikut je apa yang direkomendkan oleh korang punya advisor tu lah, penasihat korang tu. Jadi itu yang pertama berkenaan folia. Okey, yang untuk kedua pula, waktu meracun. Waktu meracun, bila yang sesuai nak dilakukan waktu meracun ni? Sebab ada yang bertanya, kadang-kadang dia orang tengok dekat Facebook saya, bang, kenapa meracun waktu malam? Ada setengah tu kenapa waktu pagi? Kenapa ada waktu petang? Jadinya, macam saya sendiri, saya lebih suka meracun pada waktu malam. Kebanyakannya lah, meracun waktu malam disebabkan kebanyakannya jenis-jenis serangga perosak dan jenis-jenis ulat ataupun rama-rama banyak keluar pada waktu malam. Tetapi ada juga pada waktu petang dan waktu pagi. Sebab saya ikut pada keadaan waktu pokok ataupun waktu serangga perosak ni keluar bila. Contohnya, kita ambil ulat ratus ataupun Spodoptera litora ataupun jenis ulat pengorek batang dan buah, Helicoverpa amigera, kan. Dia keluar rama-rama ni, dia meletakkan telur dia kebiasaannya pada waktu malam. Jadi saya punya aim saya adalah target perosak dewasa. Dia waktu malam. Bila waktu malam perosak dewasa ni keluar, jadi saya tibai dia lah. Jadi bila tak ada dewasa, tak adalah telur dan tak adalah anak dia. Jadi waktu tu lah selalunya saya keluar menyembur serangga perosak. Dan lagi satu, contohnya whitefly. Whitefly biasanya pada waktu malam dia duduknya bawah daun apa semua tu, kan, dia tak bergerak ke mana. Jadi bila kita sembur tu, memang ada lah, memang menunggu waktu tu. Jadi kadang-kadang saya menyembur serangga perosak, tengok pada keadaan. Tapi biasanya antara dalam pukul, kebiasaannya dalam pukul 10 hingga ke pukul 2 pagi, antara itulah. Tapi kalau orang-orang tengok, dia kata apa gila ni, kan, mengacun cili pada waktu malam. Tapi insyaAllah hasil yang saya buat selama ni berkesan. Jadi tengoklah, tengok
ikut pada korang, korang punya jadual korang lah. Kalau perlu waktu pagi, pagilah, waktu petang, petang, dan waktu malam, malam. Dan lagi satu, tengok pada pengesyoran racun tu. Kalau racun tu dia kata waktu pagi, pagilah. Kalau waktu malam, malam, dan sebagainya. Jadi bab meracun dan folia ni sedikit sebanyak kena ada ilmu lah. Jangan main tibai je. Macam yang saya bagi tahu ni adalah dia punya ringkasan untuk benda ni. Jadi semoga bermanfaat lah pada korang semua, InsyaAllah.